Jalan ya. Jalan ya. Jenny. Hai. Jalan. Jalan ya Mas ya. Tolong ya. Dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Subdit 1 ya, Subdit 1. Jadi kemarin pada tanggal 31 Desember sekitar jam 16 ya, menangkap di TKP pertama ini, ada di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, menangkap seseorang berinisial FS. Ya. Flores Sumba FS itu. Yang bersangkutan sekitar 40 tahun. Agak gemuk ya gitu. Ini semua karena informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya sering ada penyalahgunaan narkotika. Sehingga setelah itu Subdit 1 dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan. Ya, 2 minggu sampai 3 minggu melakukan penyelidikan ya. Gitu. Akhirnya bisa mengidentifikasi pelaku bernama FS tadi. Gitu. Dari tangan MS kemudian diketemukan 0,6 gram ya. 0,6 gram amfetamin ya, atau sabu yang didapat dari tersangka pada saat kita geledah di rumahnya, yang bersangkutan lari. Ya, lari kemudian sembunyi di warga. Sembunyi di warga atau di tetangga, kemudian kita lakukan penangkapan. Selain tadi 0,6 ditemukan sama HP. HP tersangka juga ada kita temukan. Kemudian kita kembangkan. Jadi pertama FS ini mendapatkan barang dari Mr. X ya. Itu di atasnya dia ada ya. Dari sekarang masih DPO, Mr. KI lah ini, Mr. KI si DPO. Kemudian dari FS ini ternyata ada seseorang perempuan yang memesan ya. Sudah berapa kali memesan itu. Jadi inisial JD ya, itu JD. Jadi JD ini memesan sabunya. Kemudian dari TKP 1 tadi dikembangkan akhirnya ke rumah JD, pengembangan di daerah Mampang ya, Jakarta Selatan. Dari pelaku JD diketemukan alat bom ya. Sedotan, kemudian juga HP ada di situ. Tentunya HP kan pasti kan dilihat, ternyata ada pemesanan ya. Menurut pengakuan FS, pengakuan FS ya, itu sudah 10 kalian pesan. Masalah nanti yang bersangkutan berapa kali ngakunya, tapi dari FS menyampaikan sudah 10 kalian ya, melakukan pemesanan. Sudah 10 kali ada. Udah itu aja. Gimana Pak, ini kan udah 3 kali. Otomatis sampai 3 kali ini prosesnya akan ada penahanan enggak? Mungkin bisa dia kapok.